Nah ini di village sini. Udah jadi ghost village ini. Tinggal nyari NPC-nya. Oh itu kelihatan transparan. Music. Ntar gua mau ngambil ini dulu, reward. Harta karun nih, batu. Nah ini tinggal Yuang Hong. Hello, excuse me. Nah ini, the tree who stand alone look around Mingyun village. Ini jujur agak susah ini kalau belum tahu ya. Jadi bentar-bentar, kan dari ini habis setan sama ini terus ke rumah lah. Ini rumah yang tadi gua lewatin yang paling kecil. Ini kan gede-gede ya, ini agak kecil. Nah terus kan ini ada buku ay. Ntar ambil ini, penting. Lotus Note, tinggal dibaca. Oke, jadi lokasinya diperkecil. Ada 4 lokasi. Yang pertama, gua pengen yang di bawah dulu ini. Ada musuhnya tapi. Eh, gua tenggelam kok lu enggak? Ah, akhirnya tenggelam lu. Oh. Ini nih penting ini. Buat upgrade karakter. Ini juga. Lah ini gulungan, nyari gulungan ini. Ini orang yang mati, yang meninggal gara-gara ini ya, reruntuhan ini jatuh gitu. Gak ada lagi. Oke. Terus di sini teleport ah. Sini. Ini juga ini. Selanjutnya tinggal 2 lokasi. Nah ini yang lokasi yang atas ini jujur agak susah ya lokasinya, kalau nggak nyari teliti itu di sini. Lewat pinggiran. Nah, ini dia pintu masuknya. Apa lu? Nggak ada drop? Lawan slime. Dropnya di slime doang. Oke, lanjut ke sini. Wah, nggak hilang-hilang ini. Oh, hilang. Gua ambil dulu pedangnya. Terus, nah ini dia. Ini di habis terowongan kiri ini ada batu-batunya ya. Gua udah gua ambilin. Jadi ya langsung
teleport aja daripada muter. Nah, mari ini lokasinya ya. Gampang kalau ini. Halo. Es, meledak loh. Rasakan ini juga bonus. Ya mundur, kagak kena apinya. Aduh, keklik note. Pengen ngeklik box. Nah, ini lokasinya di ini jalan keluar. Nah, ini belok sini. Nah, ini dia gulungannya. Oke, selanjutnya muter keluar dari kiri. Naik terus. Nah, ini di bawah pohon yang daunnya oranye. Nah, ini dia. Sebelum biasa lah. Aduh, nggak bisa nahan proyektil apa ini? Shield-nya. Ayo lu. Oh, panas. Bisa dipadamin nggak? Kosong tempatnya. Terus tinggal digali. Bacanya gimana? Dig. Dig. Oke. Nah, ini ngasih hadiah treasure-nya ke gua. Soalnya udah jadi ghost ini. Oh, dapat achievement. Oke, dapat kunci juga. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.